hari ini rencana aku mau beli bahan buat bikin kimchi. Rencana aku mau ke Pedis. Ke Pedis Market buat belanja. Siap-siap dulu. Sekarang semester belum jalan, jadi nanti biar bareng dia berangkat. Oke, nanti lanjut. Patroli. Mau belanja. Kita udah dekat Pedis Market. Soalnya pasarnya itu cuma buka dari Senin sampai dari Rabu sampai Jumat. Sisa sampai kali libur. Jadi tomorrow they not open. Ini tuh yogurt kesukaan. Seperti itu, oke, hijau. Akan di Parket City. Oke. Kita nyebrang. Agak susah sih, soalnya aku bawa trolley. Tuh. Kita masuk. Masuk dari sebelah sana aja, ini soalnya ke mallnya di. Baju-baju, aksesoris, segala macem. Di sini enak kemana-mana jalan kaki, semua orang jalan kaki. Ini udah sekitar. Ini udah green.
kelas sebelahnya tadi kelas semester biasa dia yang pegangin trolinya. Ini karena aku belanja sendiri. Tadi berangkat bareng dia sih, cuman sampai kantor dia, sampai kantor dia betul searah dia ke kantor, aku jalan belanja. Ini sebelah sana Chinatown. Ini yogurtnya rame banget, ini tuh enak banget. Suka banget. Ini bangsinya aja, atau di depannya. Ada kolam. Ini kayaknya dulu, ini ada mobil, tak boleh nyebrang. Aku mau nyebrang padahal. Udah pencet lah, tapi masih tahu. Ini tamu hijau. Jangan tahan dulu ya, nanti aku lanjut lagi video. Walaupun lampu merah masih main jalannya. Sakit, udah sampai di rumah. Kita bongkar dulu. Tadi aku belanjanya dapat apa aja. Berat tapi sebetulnya nggak banyak. Ini aku tadi ini dapat bawang bombay 2 dolar. Ini kayaknya ada deh 1 kilo. Ya 1 kilo sekitar 1 kilo 2 dolar. Masih lumayan masuk murah. Dan untungnya aku dapat ini masih ada yang harga 8 dolar. Di tempat lain aku lihat tadi paling murah 11. 1 kilo 25, ini kan setengah kilo 8 dolar, kalau kan berarti setengahnya kan 16. Di tempat lain tuh yang setengah kilo aja udah yang 11, paling murah tuh di tempat lain 22 dolar sekilo. Dan ada yang jual 30 dolar sama 25 dolar juga. Ini tuh penting banget, ini bawang-bawang tuh wajib banget, bawang jahe itu rempah wajib karena suka masak. Kasih tau lah kalau suka masak pasti butuh kayak gini. And this one, ini dapat buat bikin kimchi satu, nggak tahu ini satu, tapi kayaknya ini 1 kilo. Di tempat lain 1 kilo sekitar 10 dolar, tapi aku ini kayaknya 2 kilo. Aku
rasa ini 12 kilo setengah, 12 kilo atau 3 kilo ini untuk mereka jual per buah aku dapat $10 besar ini besar. Ini gak kilo lebih sambil susah 3 kilo atau 3 kilo karena ya nanti tinggal bersihin kayak gini buat kunci soalnya Justin suka. Oke, ini udah ada bahan buat kunci and this one yang penting itu shallot. Oh ya, kalau saya bisa bilangnya shallot atau green onion di Indonesia bilangnya daun bawang kan. Ini dapat satu dan setengah kilo soalnya lumayan sih. Bikin kunci karena nanti mau masak ada masak atau ya aku kan mau masak-masak oke jadi kalian beli ini buat masak-masak. Itu udah berapa? 10, 12, 8, 21 dolar. Dan ini yang satunya sayur-sayur kacang panjang ini Mister yang request, dia minta tadi satunya tuh $2 aku beli 2 aja nanti mau dimasaknya tuh dicap tapi dipedesin gitu dipakai rempah, nanti kalau masak aku kasih lihat deh kasih lihat videonya, supaya awet jadi kalau dipedesin gitu itu bisa awet tahan sampai 2-3 hari kalau dicap doang kan pasti terpak ya dan ya gitu-gitu aja kan, tapi nanti aku coba kasih lihat ke teman-teman masak kacang panjang ini pedas. Oke okay. Kacang panjang and ini aku suka, aku tuh bikin panjang bikin sayur jadi bagian-bagian kayak gini dan winter itu salah satu aku gak suka winter karena aku punya alergi dulu tapi yang aku suka tuh kalau udah winter ini curug gitu kan kayak gini kayak ini kan kayak sunkis itu cuma $2.50 $3 atau $2.50 tadi lupa ya. Pas kita cipta lah, normally kalau lagi summer ini harganya tuh bisa $9-10, aku bisa nangis karena aku suka juga suka buah-buah tuh biasa makan kalau summer beberapa buah beli kalau summer enaknya aku suka mangga murah tapi kalau winter mangga mahal jadi kalau bisa kita makan buahnya tuh selama sini. Oke ini kita cek juga ini 9 mangga buat aku bawa 9 and this one do you wanna see? Yeah. I record you are finished taking shower. You wanna come? I record you. Oh Justin baru selesai mandi but shy if you not wear the clothes you need to wear something first. You just wear that one, no worries. Yeah sure. Okay you can go wear some clothes first and this one ini nih yang penting tuh tadi tadi kan aku udah pilih yang hijau ini juga tadi lebih murah banget ini. Ternyata karena kan di sana tuh banyak yang jaga tuh orang Indo dia kasih aku pas dia keluarin yang warna lebih hitam gini dia suruh aku coba dia bilang yang hitam ini lebih baik pas aku coba ternyata bener dia bilang karena jenis anggur ini tuh semakin dia banyak yang hitam semakin manis jadi aku tadi aku yang baru-baru dia keluarin aku ambil aku ganti semua tadi aku ambil yang hijau jadi aku change all. Oke, okay. Aku cuci tangan dulu ya. Cuci tangan dulu.